Pemirsa, teror yang terjadi 14 Januari lalu menghentakkan kita. Betapa dekat teroris masuk ke jantung ibu kota. Meski tak takut, warga diminta terus waspada terhadap potensi adanya gerakan serupa. Pemirsa, kami hadirkan liputan khas iNews yang top story. Film laga. Lima ledakan dan rentetan adu tembak mewarnai langit Jakarta hari itu. Kepolisian merilis ledakan pertama terjadi pukul 10.50 di Starbuck Jakarta Theater. 2 menit kemudian, ledakan kembali terjadi di pos polisi Sarinah. Akibatnya, 8 orang tewas, termasuk para pelaku, serta puluhan orang lain menderita luka. Tapi warga terkentar. Belum sampai 24 jam teror terjadi, ingin menunjukkan warga Jakarta tak takut teror pun beredar. Jakarta, move on. Siapa dalang di balik teror? Ada banyak teori. Polisi punya alasan Bahru Naim berada di balik teror Tamrin. 13 orang telah dinyatakan sebagai tersangka. Dan jumlah ini masih bertambah. Aku sudah ada yang kita amankan. 13, kemudian juga ada yang dari LP yang kita pinjam untuk kita ambil keterangan. Apapun pelakunya, kini keberadaannya tengah diburu. Dan warga Jakarta tak takut lagi. Jakarta, move on. Tim Liputan MNC Media memberitakan.